Selamat datang di Sagala Emoto Shop. Kali ini Mimin lagi ada di acara IMOS Indonesia ya. Acara otomotif terbesar yang diadakan di SBSD Tangerang nih. Yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober sampai 29 Oktober kemarin nih teman-teman. Nah, di sini siapa aja nih yang datang kemarin, gimana untuk acaranya? Seru banget kan? Nah, ini Mimin lagi ada di stand-nya Osopro ya tuh. Osopro ini dari Maytek Indonesia, dia itu nggak cuma ngeluarin Osopro, tapi ngeluarin Motofish, ngeluarin Future Eyes juga ya. Future Eyes itu lampu sorot untuk Osopro-nya ada di holder pon, Motofish-nya juga di holder pon nih teman-teman ya. Nah, kemarin nih yang datang ke sini gimana? Kalian dapat hadiah apa aja sih di sini tuh? Ini ada lampu sorotnya ya, Future Eyes dari PL40. Ini Future Eyes PL40 yang ringnya biru nih. Ya, tuh. Terus ada ini F1 dan F1 Pro ya. Tuh. Ini lampu sorotnya lumayan kenceng nih teman-teman. Buat yang pengen lampu sorot bisa pakai lampu sorot yang ini ya. Terus ini ada Future Eyes F2 dan F2 Pro. Terus di sebelahnya juga ada banyak-banyak lagi nih. Ini F1 ya. F1 Pro, terus di sebelahnya ada F2, ada F2 Pro, ada PL40, terus ada banyak pokoknya. Kalau yang kemarin datang ke sini pasti kalian tahu ada lampu-lampu apa aja nih di sini ya tuh. Ini PL40 yang tadi ya. Terus ini juga ada yang tipe barunya nih. Itu tuh ada di tipe Viper sama PL1. Oh iya, selain ada lampu sorot dan holder phone, Matic juga mengeluarkan intercom nih. Ini intercom yang tipe X3-nya ya. Intercom retouch tipe X3, yang ini di X5 new nih. Ini yang terbaru ya, ini keluaran terbaru, sudah bisa sharing musik. Jadi teman-teman bisa mendengarkan musik dari satu HP ke dua intercom tuh. Itu lagi pemasangan intercom X5 new. Ini cukup ramai ya di sini, di acara ini nggak cuman ada Osopro aja, tapi ada Givi juga nih di sini tuh. Ini untuk holder phone-nya. Ini ada holder phone octopus, holder phone crab, holder phone lobster ya. Dengan aksesoris-aksesoris tambahannya tuh kayak gini, kayak ada pita-pitanya gitu ya, lucu. Nah, ini dia suasananya tuh. Rame banget deh ini, seru banget pas acara ini ya. Nah, katanya juga dari Osopro ini bakalan ngeluarin barang baru nih. Kira-kira apa? Ditungguin aja deh barang barunya, nanti tiba-tiba pengumuman ya, launching barang baru. Dan lupa juga buat pantengin di Sagala aja biar tahu nih untuk barang barunya apa sih. Nah, lanjut Mimin ke standnya Givi nih. Tuh, di sini ada bracket ya, ada set bracket dan top bracket dari Givi ya. Ini di sini Givi bakalan meluncurkan dua produk terbaru mereka nih tuh. Dua produknya ini bagus banget sih. Ada yang udah tahu belum sih tipenya dan harganya kira-kira berapa nih? Nah, ini dia tipenya, ada di yang ini E46N Rivira ya. Ini atasnya karbon tuh. Untuk desainnya elegan banget, bagus banget. Ini masuk 2 helm. Kapasitas di 46 liter ya, tuh. Base plate-nya juga base plate Givi ya, bukan yang lain. Ini 46 liter. Kita coba buka aja. Luasnya. Ini mah bisa dipakai nyimpen masa lalu. Jangan. Nah, ini untuk tampilan dalamnya ya, kayak gini nih, teman-teman. Cukup luas, dia bisa dipakai nyimpen 2 helm. Untuk di E46N Rivira ini. Untuk warnanya dia cukup pekat ya hitamnya. Desainnya elegan, bagus banget, nyaman pokoknya ya. Tuh, kita tutup lagi. Kita lanjut ke sebelahnya nih. Di sebelah kirinya ini ada Givi Maxia 5V58 ya. Ini Givi Maxia 5V58, warnanya perpaduan silver, merah, dan hitam. Udah elegan banget sih, ini udah keren banget.
Ini juga kapasitasnya ada di 58 liter, dia masuk 2 helm juga ya tuh. Di dalamnya ada sabuk pengaman lagi untuk si helmnya, biar nggak goyang-goyang juga kalau bawa barang ya. Sudah ada sabuk pengamannya dan ada jaringnya juga nih. Kalau ada yang tahu nih, GVE43 ADV juga ada jaring ya, cuman bedanya dia di atas, kalau ini di bawah tuh gitu. Udah keren banget sih, kita tebak-tebakan aja ya, ini ada di harga berapa gitu kira-kira ya untuk GV ini. Jadi kemarin tuh banyak yang launching juga gitu, nggak cuma GV atau Oso Pro ya. Untuk GV baru meluncurkan dua produk terbaru ini. Untuk harga, kapan kita restocknya nanti Mimin infokan di Instagramnya Sagala Aya Motorshop ya. Jadi jangan lupa untuk follow IG Sagala Aya Motorshop agar mendapatkan update barang-barang touring terbaru. Nah, ini tuh penjelasan dari manajer GV-nya. Ya, ini owner GV Italinya nih. Ini owner GV Itali sedang menjelaskan apa sih penggunaan GV ini, kenapa kita mengeluarkan GV ini, dan yang paling utama tuh apa sih katanya gitu kan. Nah, yang paling utama tuh dia memfokuskan pada penanganan teknikal, yaitu keamanan dan kenyamanan untuk konsumen gitu katanya. Nah, GV juga ngeluarin sarung tangan nih, sarung tangan terbaru buat yang suka riding, yang suka touring, yang suka apalagi nih, hiking juga bisa dibeli aja. Ini ada sarung tangan GV ya, jadi GV mengeluarkan sarung tangan untuk kita agar lebih nyaman touringnya, agar lebih nyaman ridingnya gitu ya. Boleh teman-teman kepoin aja nih IG-nya GV ya, berapa sih harganya dan kualitasnya gimana sih? Udah pasti sih untuk kualitas mah GV terbaik pokoknya ya. Tuh, dia ada macam-macam warnanya, ada kuning, merah, biru, modelnya juga ada macam-macam. Udah pas banget lah, cocok banget kita mah, bisa dipakai buat touring ini mah ya. Langsung aja kepoin IG-nya GV ya, dan kepoin juga IG kita, karena kita juga akan update barang-barang terbaru apa aja untuk touring ya. Ini ada jaket, ada jas hujan ya dari GV, ada box-box lain juga nih, ada 45 ADV tuh, ada tas-tas ya. Pokoknya lengkap banget deh di sini, ada top box, ada side box, ada side bag, ada top bag. Terus ada panirnya juga, top box panir ya, side bag panir ada tuh. Pokoknya di sini banyak banget nih. Buat yang kemarin datang, kalian udah beli apa aja sih di stand GV ini? Terus owner dari Italinya juga ini lumayan humoris ya. Jadi dia senang bercengkrama gitu. Jadi bikin kitanya tuh nyaman, nggak canggung gitu ya. Nah, dan ini ada motor ADV 160 yang sudah terpasang top box GV B32 Gold nih. Kalian udah beli belum sih series Goldnya? Jadi kalau kalian beli series Goldnya nih, bakal dapat undian yang hadiahnya tuh satu unit motor dan tiket nonton MotoGP di Mandalika nih. Jadi buat kalian yang udah pasang box ini, ikuti tata caranya, ikuti undiannya, siapa tahu kan rezekinya di kalian dapat motor ADV dan tiket nonton MotoGP kan, kapan lagi coba. Lumayan nih, GV udah gede-gedean banget nih untuk hadiahnya. Jadi ikutin aja tata caranya, ikutin undiannya sampai Desember kalau nggak salah. Sampai Desember untuk si undiannya ini ya. Semoga kalian beruntung ya. Nah, tuh. Mimin di sini sambil keliling-keliling lagi ya. Tuh. Banyak orang banget sih di sini, udah acaranya rame banget. Seru banget juga, mana barang-barang di sini tuh udah kualitasnya bagus-bagus banget. Jadi buat kalian jangan lupa deh buat beli produk dari GV ini ya. Dan tadi ada produk-produk dari Oso Pro juga, karena emang udah kualitasnya bagus banget. Dan GV juga gak cuma ngeluarin yang terbaru tadi, dua dan sarung tangan nih, tapi dia juga ada beberapa barang yang sudah di display ya tuh. Seperti ini ada top box panir dan set box panir, terus ada bag juga, ada botol juga, botol minum ya, botol water, terus banyak tuh. Ini untuk top box panirnya keren banget sih ini.
dari aluminium. Tuh, elegan banget. Ini anti peluru sih kayaknya. Bercanda ya. Tuh, ini juga untuk desainnya Givi ini lumayan bagus loh. Desainnya Givi ini bervariasi gitu, beragam. Jadi nggak bikin bosan, nggak monoton gitu-gitu aja. Tuh, ada tas juga ya. Ini anti air ya untuk tasnya tuh. Banyak banget deh. Pokoknya kalian kalau misalkan pengen beli nih, bisa banget langsung ke Givi-nya. Nah, ini top box panirnya di 42 liter ya. Warna hitam ini, bahannya aluminium, bagus banget. Udah tuh. Desainnya tuh nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Udah bagus, ini ada di 58 liter, silver ya. Terus tadi black. Tuh, bagus banget sih ini Givi. Emang nggak tanggung-tanggung buat ngeluarin barang-barangnya nih ya. Yang dipasangnya juga ini bagus-bagus. Nantilah, semoga next time di toko kita bakalan ready ya guys ya. Doain aja stoknya melimpah, doain aja kita bakalan ready gitu. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Sagalaya Motorship, karena bakalan ada info-info penting di Instagram kita ya. Jadi jangan lupa untuk ikuti Sagalaya Motorship di marketplace, sosial media, di YouTube juga gitu. Semoga informasi-informasi yang tadi Mimin berikan bermanfaat ya. See you the next video. Bye-bye.